rasa aku semua syukur pada Allah saya dapat berjumpa dengan sahabat lama saya, seorang artis yang bersuara merdu. Lagu dia kalau pergi karaoke, karaoke wajib, lagu wajib. Kita dengar dulu lagu beliau. Aha. Aku pun menjadi rindu dan wajahmu ku terbayang. Adakah engkau pun begitu? Inilah seniwati hebat kita, Siti Fairoz. Apa khabar sayang? Baik, alhamdulillah. Fairoz, rindu tau. Kita pun rindu lah, aku tak jumpa lah, Bapak. Tak jumpa. Okey sayang, cerita apa perkembangan terbaru you? Okey, perkembangan terbaru. Sekarang ni saya berniaga. Mm-hmm. Saya menyanyi juga. Masih menyanyi tapi saya lebih fokus pada perniagaan. Saya ada perfume saya sendiri dan juga saya ada lip mate ataupun lipstick ya. Lipstick, lip mate saya sendiri. So sekarang saya banyak pergi kepada booth-booth di sekitar Malaysia. Okey, kalau penonton kat luar sana nak order produk Siti Fairoz, how to order? Oh, senang saja. Pergi pada Instagram saya Siti Fairoz Official ataupun FB saya Siti Fairoz. Okey sayang, sekarang you dah sibuk berniaga, masih aktif menyanyi kan? Okey, mana antara tu mana yang betul-betul kata sekarang bawa kata menjamin masa depan you? Dia macam ni, kita nak kata menjamin rezeki tu Allah yang bagi. Tapi yang penting kita sentiasa berusaha selagi kudrat masih ada. Betul-betul. Tak kira rezeki tu yang mana-mana. Okey sayang, you antara sahabat baik Awal Ilham Sudirman Hadi Asyaf. Dia tak cerita pengalaman Siti Fairoz bersama dengan Awal Ilham. Okey, dia memang dia sekampung satu negeri lah. Dia orang faham, saya pun orang faham. Dia dari Temeluk atau Cerantut. Saya dari Bandar Kuantan. Tapi satu yang saya respect dia, saya cukup kagum dia dari segi kerjaya dia. Dia begitu macam apa, workaholic. Dia memang kalau dia kalau kerja dia tak main-main. Walaupun di bidang nyanyian dia pilih, walaupun dia ada kelayakan sebagai seorang peguam, tapi dia memilihkan bidang nyanyian tapi sebagai kerjaya, dan dia buat betul-betul sebagai kerjaya. Dan dia begitu berdisiplin dalam setiap persembahan dia. Dan saya pernah menyertai, dijemput untuk satu program dia. Dan saya nampak daripada situ memang dia boleh berborak dengan kita, tapi bukan waktu ketika mungkin dalam rehearsal ataupun dalam recording yang sebenarnya. Dia begitu begitu disiplin. Dan kita pun yang jemputan pun perlu berdisiplin macam dia. Tapi di luar pada program tu, kami macam biasa, macam adik-beradik, berbual macam biasa. Itu di luar lain cerita, di dalam set lain cerita. Okey saya. Apa pengalaman yang Siti Fairoz tak boleh lupa bersama dengan Awal Ilham? Pengalaman saya sebenarnya tak banyak, sebab kita macam waktu tu mungkin saya pun sedang, nama saya sedang berkembang waktu tu. Jadi saya sibuk dengan show kita, macam dia pun sibuk dengan show dia. Kami berjumpa ketika ada persembahan di suatu tempat lah. Jadi saya tak banyak tahu, tapi saya tahu sifat dia memang baik lah. Dia memang suka tolong orang, tak berkira dengan orang. Dan lagi satu, senyum tu tak pernah mahal di bibir dia. Jadi pada saya dia seorang yang baik lah. Bagus dia jadikan contoh lah. Okey, Siti Fairoz, ada tak artis Malaysia yang boleh menjejaki langkah beliau? Saya rasa ada. Tapi yalah, tak samalah kalau ada artis dulu dengan sekarang. Sebab kita kalau dulu kita di bidang nyanyian tak ada apa-apa bantuan, hanya berbekalkan apa orang kata kelebihan yang diberi Allah. Jadi dari situlah kami melangkah jauh, mempelajari daripada pengalaman. Jadi berbanding dengan sekarang ni banyak bantuan-bantuan kan. Jadi nak dikatakan macam contoh macam dia tu ada, saya rasa ramai jugalah artis-artis kita yang berbakat besar macam dia. Tapi macam kalau kita kata even dari arwah-arwah Datuk Dr. Ramli, kita panggil Datuk Tan Sri Piramli. Allahyarham Tan Sri Piramli pun kita masih belum ada pengganti. Jadi pada saya, seseorang punya kelebihan seseorang tu
susah nak dicari gantilah. Sudirman betul. Is Sudirman. Kalau ada pengganti pun mesti takkan 100% seperti Sudirman. Betul. Sayang, tak ada ke yang kata single baru daripada Siti Fairoz? Single baru ada. Macam saya kata, sebab saya baru fokus pada produk yang terbaru saya adalah lip matte, lipstick. Jadi saya masih tumpukan pada itu dulu. Single kita dah buat, single tapi kita belum belum pasarkan lagi. Nyanyilah sikit single terbaru you. Single terbaru. Nak tak ingat pula dah lagu dia macam mana ya? Tak ingatlah lirik dia. Okay, dah lah jarang menyanyi. Nyanyi lagu yang lagi satu tu yang I rasa akan menitik air mata. Kulindung kepiluan hatiku agar tiada siapa yang tahu, di sebalik senyum mesra, di sebalik gurau senja, ku terlihat. Ha, suara menteng. Okey sayang, kalau penganjur-penganjur kat luar sana nak contact Siti Fairoz Show, how to contact? Boleh contact kat IG atau Facebook? Boleh contact di IG ataupun Facebook. Lepas tu baru kita boleh berwhatsapp lah. Harga boleh dibincang. Yes, sayang, ya? Kita tak demand. Okay, ucapan pada peminat-peminat yang kasih setia bersama dengan Siti Fairoz. Terima kasih yang teramat banyak kepada semua peminat-peminat yang masih meminta saya daripada dulu hingga sekarang, sebab tanpa peminat siapalah Siti Fairoz. Terima kasih banyak-banyak, hanya Allah yang membalasnya. Teruskan menyokong Siti Fairoz di bidang seni suara dan juga perniagaan. Beli produk saya tau. Terima kasih sayang, I love you so much tau. I love you too.